Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bosku. Masih di channel Peternak Deso iki, bos. Hari ini baru saja selesai kita ngarit, pulang dari ngarit ini ya. Dan untuk hari ini kita ngarit rambanan dampul, teman-teman. Dan di video sebelumnya sudah pernah saya review ya tentang tanaman dampul ini untuk pakan kambing. Jadi sangat banyak sekali ya manfaat dari tanaman dampul ini selain sangat disukai kambing dengan pertumbuhannya yang cepat dan efektivitas produksi sangat tinggi. Dan penanamannya juga sangat mudah ya teman-teman. Dan ini sangat disukai kambing. Jadi kita sebagai peternak harus kreatif, inovatif, menanam semua jenis pakan hijauan yang disukai kambing. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton channel pertanian dan ternak kambing saya ini. Dan ini teman-teman baru saja selesai ya. Ini tadi ngarit buah intel. Jadi selain daunnya, kambing ini sangat suka sekali ya karena kulitnya pun nanti dikelentek ini teman-teman. Nanti kita sepil ya, kita lihat tanamannya, pohonnya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat. Nah seperti ini teman-teman untuk tanaman dampul ini. Jadi untuk satu pohon ini bisa menghasilkan 3-4 pentel ya. Dan keunggulan dari tanaman dampul ini tidak mudah rontok ya. Tidak seperti kaliandra dan alam toro. Jadi ini bisa kita buat misal besoknya kita tidak ngarit, ini bisa dikasihkan untuk 3-4 hari ke depan. Seperti ini teman-teman ya. Dan memang ini umurnya sudah 5 tahun lebih ya. Untuk diameternya itu sangat kurang lebih 20 cm ini teman-teman. Oke, mungkin itu dulu informasi dari masih di tanaman untuk pakan kambing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.